dalam pelaporan itu demikian tinggi. Karena kalau di Somalia masih kita nggak bebaskan sekarang. Bertumpu kepada satuan upaya yang berhasil menekan tindak pidana sangat signifikan. Kita coba tindak lanjuti, kemudian kita dapatkanlah sore, kemarin pagi, ya, pagi kemarin itu jam 4, 4.30. Dikembangkan dari situ, ini yang cukup signifikan, adanya TKR4 banyak sekali. Kalau dikurskan itu, atau jumlahnya sekitar berapa? Kita cari yang punya hampir berbulan-bulan tidak ada yang aku. Pernyataan bahwa perairan barat adalah mungkin pernah dengar punya kapal Malaysia ya, ke Orkim Harmoni. Di samping ini kita juga menangkap, mohon maaf nih yang dari Bloomberg tadi ya. Saya menangkap dua orang Inggris yang menyalahgunakan visa, mungkin pernah dengar ya. Ya. Itu mau membuat film tapi tanpa izin gitu. Ya tapi karena saya tangkap bukan jurisdiksi saya, saya serahkan ke imigrasi sekarang diproses di sana. Jadi dari situ bisa kita korelasikan, mungkinkah ini sebetulnya ada suatu green design yang membuat perairan ini tidak aman gitu. Tetapi bisa kita buktikan bahwa Selat Malaka dan Laut Cina Selatan tidak seperti tidak seseram yang dibayangkan. Temukan sarannya, tapi cukup meresahkan juga karena rupanya kesempatan itu saya sampaikan juga kaitan dengan laporan-laporan yang kami terima.